Banjir dan ribut pasir yang berlaku di Mekah dan Arafah pada Rabu adalah fenomena biasa dan tidak menjejaskan kelancaran mahupun perjalanan wukuf dan melontar pada hari-hari Tashrik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom yang baru tiba di Mekah yakin dengan persiapan yang dibuat bagi memastikan kelancaran jemaah menyempurnakan ibadat mereka. Persiapan terbaik sudah disediakan kepada jemaah yang bakal mengerjakan wukuf di Arafah dalam tempoh 3 hari lagi. Persiapan-persiapan berada pada peringkat kemuncak 100% yang telah kita susun aturkan, di mana jemaah haji akan kita mulai gerakkan mereka untuk ke Arafah pada tarikh yang telah ditentukan, iaitu pada 8 hari bulan nanti, insyaAllah 8 hari bulan Zulhijjah, di mana wukuf pada 9. Begitu juga dengan jemaah kita yang sakit yang berada di hospital. Alhamdulillah tahun ini, kalau dibandingkan dengan perbandingan tahun yang lalu, jumlah pesakit kita begitu rendah, dalam 58 orang yang berada di hospital. Jadi ini pun juga akan kita gerakkan untuk kita bawa ke Padang Arafah nanti untuk bersama-sama berwukuf. Menurut Jamil Khair, tabung haji juga akan melakukan badal haji untuk wira-wira Lahad Datu yang gugur sewaktu mempertahankan negara dari pencerobohan Bengana Sulu awal tahun ini. Ada yang pernah kerajaan Malaysia dan juga tabung haji janjikan mereka yang meninggal berlaku pertempuran di Lahad Datu. Di mana Lahad Datu ni 8 orang yang meninggal itu, seorang dah pergi haji. Jadi ada 7 orang yang dijanjikan untuk badal haji, insyaAllah akan kita tunaikan pada tahun ini. Sementara itu, pengarah kumpulan dan ketua pegawai eksekutif tabung haji, Datuk Paduka Ismi Ismail, meminta kaum keluarga jemaah di tanah air agar tidak bimbang dengan hujan dan ribut yang berlaku di Arafah. Jadi bagi kawasan perkhemahan jemaah haji Malaysia di Arafah, hampir 30% roboh. Biasalah, pasal kita dalam proses menyediakan kemah-kemah di Arafah, jadi ada kemah-kemah yang belum diikat kuat dan sebagainya, ya. Bila kita belum sepenuhnya, ya, menyiapkan, jadi bila hujan dan angin kuat sikit, dia boleh roboh. Namun begitu, ianya tidak akan menjejaskan, insyaAllah, ya, tidak akan menjejaskan persiapan wukuf, kerana kita yakin dengan kerjasama daripada pihak muasasah yang sedang giat membaik pulih menjemur kemah dan karpet yang basah tersebut dengan cuaca yang agak panas. Dalam pada itu, Ismi turut menafikan kabar angin penutupan lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz susulan hujan lebat yang melanda sebaliknya. Ia mungkin kekeliruan dari kenyataan umum bahawa pesawat membawa jemaah dari seluruh dunia berakhir pada 9 Oktober.